mantap, mantap. Liput jalannya pertandingan bola voli antara Mekarsari melawan Dusun Campursari, mana Saudara Putu telah memimpin pertandingan ini. Lihat nomor punggung 11 Saudara Adit, pemain dari Mekarsari ini merupakan anak-anak muda semua, mencoba melakukan serangan. Saudara Putu, oh, masih diblok oleh nomor punggung 2 Saudara Budi. Tapi sayang, Mesa Saudara Putu masih mampu dibendung. Kita lihat servis untuk Dusun Campursari. Saudara Putu lagi, Saudara masih bisa diselamatkan. Coba membangun serangan lagi, dan coba lagi Saudara Putu. Luar biasa, anak muda, orang tua bernapas jiwa muda ini menggetarkan wilayah Campursari. Saudara-saudara, dia adalah pemimpin dari arek-arek Mekarsari. Win untuk Dusun Mekarsari. Nomor 16, cemesan dari Saudara Dayat, tidak mampu dibendung. Umpanan yang sangat manis sekali dari Saudara Komang, hingga menyebabkan poin untuk Dusun Campursari. Saudara-saudara, kita amati semua pemain anak-anak muda ini merupakan bakat yang luar biasa. Servis langsung menuju Dusun Mekarsari. Coba lagi, terlihat Saudara Dion. Oh, Saudara Gede Putu Leong, saudara-saudara, yang memiliki nomor punggung 13, menghempaskan umpanan yang sangat bagus sekali hingga menyebabkan poin untuk Dusun Mekarsari. Terlihat Saudara Putu, tapi sayang banyak sekali terbuang poin, sangkut di net 16-11. Jadi kesalahan saudara-saudara, poin pun hilang. Kembali poin didapatkan oleh Dusun Campursari. Saudara Dion memberikan umpan.
banyak sekali bibit-bibit anak-anak muda yang berprestasi ini harus mendapatkan dukungan dari pihak-pihak olahraga agar bisa berkembang dengan baik. Saudara-saudara, inilah ajang pertandingan untuk menyambut hari raya 17 Agustus 2022. Luar biasa antusias masyarakat kita nanti dan menginginkan ianya kembali desa kita. Saudara-saudara, coba nomor punggung Dion, sayang umpanan lembut nomor 2 saudara Budi, berikan umpan James langsung saudara Budi, umpan lagi nomor punggung 6 sayang umpanannya terlalu ke dalam sehingga saudara Putu Leong tidak memberikan kesempatan hingga mendapatkan poin. Masuk ke dalam, bola tidak sampai saudara-saudara. Lagi untuk Dusun Mekarsari, terlihat Adit membayang-bayangi coba membangun serangan Dusun Mekarsari. Saudara, saudara Dandi yang sudah siap-siap, tapi sayang tidak ada umpanan yang manis. Kita lihat untuk memberikan arahan, saudara Komang siap-siap terima servis dari Mekarsari. Kita lihat, oh luar biasa saudara, masih bisa diselamatkan. Dan ini adalah video dokumentasi saudara-saudara yang disimpan di channel YouTube Reinkarnasi Black. Dan kita saksikan jalannya pertandingan bola voli putri yang sedang berlangsung, akan dilakukan oleh istri Ribut yang merupakan poster yang handal dalam memberikan umpanan yang manis untuk teman-temannya hingga bisa melakukan cemesan sore hari ini. Kita lihat bola keluar saudara-saudara, ini itu Dusun Mekarsari, coba lagi serangan dari ditonjok saja langsung, tapi sayang tidak sampai oleh istri Ribut saudara hingga menyebabkan poin. Coba saudara Perak berikan umpan terhadap Paikem, ada saudara Fitri, coba lagi dari Wiroya saudara, asik tidak bisa diselamatkan hingga poin untuk Dusun Mekarsari. Luar biasa di sore hari ini, para pendukung tim semua memberikan semangat yel-yel dan poin untuk Dusun Mekarsari. Saudara-saudara, kita lihat lagi, tapi sayang bola sudah sampai pisan dari ragu-ragu istri Wisnu, tidak mampu lewati Nelit, mungkin kelelahan. Poin untuk Dusun Wairoya saudara-saudara, coba lagi. Terjadi kesalahpahaman yang seharusnya bola bisa diselamatkan, tapi tidak mampu ngapuin untuk Dusun Mekarsari. Kita lihat Dusun lihat antusias sekali memberikan serangan istri Ribut yang kecil dan menggisit secara enggak, tapi sayang tidak mampu saudara-saudara. Kita lihat adalah pemain dari Sudari Dini yang merupakan putarnya dari Mekarsari saudara, berikan umpanan sangat manis lalu memberikan yang terbaik untuk dusunnya, untuk Dusun Wairoya. Dan terjadi servis yang dilakukan oleh Inam, coba istri Ribut menipu, tidak bisa saudara, ada Pera memberikan umpan yang manis, tidak bisa dicemes langsung oleh Ibu Bidan, masih bisa diselamatkan. Coba Paikem saudara, istri Ribut lagi, tidak bisa, bola yang sangat apik sekali tidak mampu dimanfaatkan dengan baik. Terjadi nilai poin untuk Dusun Wairoya. Terlihat Pak Eka memberikan semangat saudara Perang
coba mengkoordinasi Puan Manis. Masuk istri ribut, saudara. Masih juga terjadi rebutan bola di atas net. Bola keluar. Lihat tangannya dari para pemain sudah mulai menurun. Ini kelelahan. Masih angsur-angsur. Buat diri. Selesaikan pertandingan ini. Biasa sekali saudara, istri ribut lagi, coba mencakar, tidak bisa, umpanan langsung dari Pera, coba lagi, terjadi kemulut di atas net, coba sudah sekali Pak Igon, oh, ternyata pun saudara-saudara, biasa nomor punggung 14 ini, luar biasa sekali, sehingga poin diapatkan oleh tim dari Weroya. Bapak saudara diri memberikan umpanan, namun ditipu lagi. Masih bisa diselamatkan oleh Wayan. Ada ibu bidan di sana. Itu, oh. Poin lagi saudara-saudara untuk Weroya. Menurut di depan net ini, menangkan oleh ibu dari Weroya. Kita lihat lagi servis untuk Weroya. Hati-hati. Ribut langsung tanpa basa-basi. Mas lagi sudah dipaikan. Oh, masih bisa diselamatkan. Ternyata poin saudara-saudara. Pada pelatih nomor saudara Gusti di situ sangat mengamati sekali. Coba lagi membangun serangan. Tapi sayang. Yang dilakukan dari tim Weroya tidak sampai saudara-saudara. Sudah sangat dipastikan ini adalah pertandingan terakhir memperebutkan juara satu dalam babak pertemuan ini. Bapak lagi dari Pera membangun serangan, seorang langsung ke sayap kanan, sudah ribut, coba lagi Pera lagi, naik lagi Pak Eka, oh masih bisa. Coba lagi saudara, istri ribut, mencemes, tanpa basa-basi. Oh, jadi kesalahpahaman antara saudara ibu, saudari dusun sama istri ribut. Sehingga bola harus keluar lapangan. Untuk dusun, Weroya saudara. Yang bisa sangat bagus sekali, mencoba istri ribut. Buang kesempatan ini. Saudara ibu dusun, oh, bola keluar saudara-saudara, dan kenapa ini? Oh, pertandingan sudah selesai saudara-saudara. Akhirnya tim bola voli putri dimenangkan oleh dusun Weroya.
Jadi yang merah ini komen.